Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa, saudaraku semuanya. Saya akan sampaikan masalah salat. Salat adalah merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam. Salat adalah masalah yang paling penting dalam ibadah, sangat penting dalam ibadah. Perhatikan saudaraku semuanya, 30 juz Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah semua melalui malaikat Jibril. Kecuali satu bab salat Allah panggil langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ke Sidratil Muntaha pada waktu Mi'raj. Tidak ada ayat yang langsung kepada Nabi Muhammad kecuali masalah salat. Karena saking pentingnya masalah ibadah salat. Saudaraku semua, kita ketika salat adalah menyembah kepada Allah. Diawali dengan suci dari badan, pakaian, tempat, dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian berwudu. Ya, untuk itu orang yang sudah berwudu berarti sudah ada niat mau menghadap kepada Allah. Mau menghadap kepada Allah. Ingat bahwa sholat adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Man hafidhoha faqad hafidhodinah. Orang yang menjaga sholat, agama yang lain akan terjaga. Ini masalah sholat dan awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah. Awalnya hisaban di hari kiamat adalah sholat. Untuk itu sholat adalah masalah yang sangat penting bagi kita. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mulai dari berwudu. Kemudian tempatnya, jangan sampai di tempat yang kanan kiri depan ada tulisan-tulisan yang mengganggu kekhusyuan kita. Bahkan ketika kita mau sholat itu sudah punya niat saya mau menghadap kepada Allah. Pasti dia akan berbenah diri mulai dari pakaian, ya, dari pakaiannya, jalan ke masjid ataupun sholat di rumah. Cara berpakaian, karena akan menghadap kepada Allah. Kita mau menghadap pada sama manusia saja, berpakaian rapih dan lain sebagainya. Apalagi mau menghadap kepada Allah, supaya bisa menyesuaikan. Ya, kemudian di dalam sholat itu ada beberapa hal. Ada khusyuk, ya, ada tumakninah, ada bacaan yang benar, ya, kemudian semata-mata menghadap kepada Allah. Khusyuk artinya pekerjaan hati, bahwa ketika sholat itu seakan-akan tersujud sampai wajah kita tempelkan di muka bumi, itu karena kita menghadap kepada Allah. Maka hati kita harus sambung dengan apa yang kita ucapkan. Subhana rabbiyal a'la, aku mensucikan kepada Allah, Tuhanku yang maha luhur, yang maha mulia. Dalam hati kita mengatakan artinya dan kita seakan-akan Allah di depan kita. Atau paling tidak Allah melihat kita. Sehingga dalam sholat ini kita tidak ada gerakan apa-apa yang menenakkan kancing baju, yang membetulkan sarung, yang membetulkan ini dan lain sebagainya. Sholat semata-mata gerakannya harus murni untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sujud pun itu juga menghadap kepada Allah pada waktu kita duduk. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Kita juga menghadap kepada Allah. Bacaan harus benar. Mohon maaf, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat, ya, yang tidak dikeraskan biasanya tidak mempedulikan tentang nafas kita. Ya, padahal kita tidak boleh memutus ayat-ayat di tengah dengan bernafas. Ini harus kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh nafas di tengah jalan karena kita membaca dengan pelan. Ini harus kita perhatikan semuanya. Jadi ketika sholat ini harus kita perhatikan kekhusyuan kita, tumaknya kita tidak boleh dengan cepat. Ketika kita sudah 7 anggota menempel pada bumi, kita baru membaca. Badan kita sudah tenang, sudah diam, baru kita membaca. Kita sudah duduk dengan sempurna. Rabbighfirli. Kita rukuk sudah sempurna, baru mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Apa yang kita lakukan cermat, ya, tertib, khusyuk,
mulai dari takbiratul ikram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seakan-akan kita menghadap kepada Allah, atau paling kita merasa dilihat oleh Allah. Ini masalah sholat. Yang kita jaga apa? Bacaannya, kemudian tumakninahnya, kemudian kekhusyuannya, kemudian ketepatan waktunya. Ingat ketika terkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah yang memanggil, mengundang kita untuk menyembah kepadanya, mengundang kita untuk sujud kepadanya, mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Itu panggilan Allah, itu panggilan Allah. Maka semua masalah yang kita hadapi harus kita letakkan, harus kita berhentikan. Kita langsung ambil air wudhu menuju kepada panggilan Allah. Itu terbukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah, mendahulukan ibadah daripada yang lain. Jangan sampai kita sholat, sudah diadzani masih santai-santai, tidak segera mengambil air wudhu, dan setelah qomat selesai pun masih enak-enak, setelah selesai akhirnya tidak sholat berjamaah di dalam masjid. Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan diri kita sendiri. Ketika kita mendengar adzan tapi kita tidak sholat di masjid, maka sholat kita di rumah tidak akan diterima. Saudaraku semua, sholat adalah masalah yang sangat penting. Awalnya gaduh pertama, besok akan diperiksa oleh Allah di Yaumul Hisab, yang menunggunya sampai khomsina alfasanah, 50 ribu tahun. Maka saudaraku semuanya, marilah kita perhatikan betul-betul tentang sholat kita, wudhu kita, pakaian kita, waktunya, kekhusyuannya, tumakninahnya, kemudian bacaannya. Sehingga betul-betul amalan kita berkualitas, diterima oleh Allah, ya, diterima oleh Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya dijaga, khusyuk sholatnya. Semoga kita menjadi orang-orang termasuk golongan yang khusyuk dan menjaga sholat lima waktu kita. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.